Doa pagi, Tuhan Yesus, semoga tubuh dan darah-Mu menguatkan jiwa ragaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang maha baik, pagi kembali datang. Aku bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menyertaiku. Hari ini sungguh kunantikan, karena aku berkesempatan menyambut tubuh dan darah-Mu yang maha suci. Tuhan Yesus, semoga tubuh dan darah-Mu senantiasa menyulut semangatku untuk terus melangkah maju dalam perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus, pada hari ini aku akan menyambut tubuh dan darah-Mu yang maha suci dalam perayaan Ekaristi. Aku sungguh berharap akan memperoleh kekuatan jiwa dan raga yang kubutuhkan dalam perjalanan hidupku. Kusadari, ya Tuhan Yesus, hidup pada zaman modern ini terlalu kompleks dan rumit. Persoalan silih berganti membuat batinku penat. Tuhan Yesus, Rasul Yohanes menyitir ucapan-Mu. Aku berkata kepada-Mu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak akan punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus, semoga perayaan Ekaristi yang kuikuti akan memberikan kekuatan jiwa dan ragaku untuk menjalani liku-liku kehidupan. Aku sungguh berharap Ekaristi membuat aku kuat dan sanggup mengatasi berbagai persoalan dan kesulitan dalam hidupku. Semoga Ekaristi pula yang membuat aku semakin akrab dan dekat dengan-Mu. Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mengatakan, jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau melayakkan aku orang berdosa ini untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hidupku juga tak lepas dari perjuangan dan pergulatan. Kiranya melalui Ekaristi yang kuikuti, aku menjadi kuat menghadapi semuanya itu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah segala upaya dan aktivitasku di penghujung pekan ini. Semoga aku bisa kian mendekatkan diri pada-Mu setelah menyambut tubuh dan darah-Mu. Kuatkanlah jiwa dan ragaku melalui tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh-Ku. Kiranya Engkau berkenan melayakkan aku untuk menerima kekuatan Ekaristi, Tuhan Yesus. Semoga aku memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk melanjutkan peziarahan hidup ini. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini,
berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.